Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar para sahabat saya dalam FB? Didoakan supaya tuan-puan, saudara-saudara sekalian berada dalam keafiatan, dalam kesejahteraan, dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala dan terus patuh kepada arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah supaya kita stay at home, supaya kita dapat protect diri kita dan dapat protect orang lain sama. Apapun, kita mesti jaga hygiene, kita mesti jaga kebersihan supaya kita sama-sama lawan COVID-19, supaya dengan kerjasama tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, kita dapat atasi dengan dengan segera. Kadang-kadang kita rasa macam bila tengok jumlah kematian yang saban hari meningkat dan kes-kes yang didaftarkan sebagai kes baru juga cukup merungsingkan kita. Kita ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada pasukan kesihatan yang telah mengambil inisiatif berkorban untuk berada di barisan hadapan dalam menjaga perubatan dan juga memastikan orang yang terjangkit dipulihkan. Dan kita juga ucapkan syabas dan tahniah kepada Kementerian Kesihatan yang telah memanggil kembali para pengamal pengubatan yang sudah pun pencen dipanggil balik untuk berkhidmat, termasuklah jururawat semua turun sama untuk bantu selamatkan negara. Saya harap dan pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran yang luar biasa kepada tuan-puan, iaitu sahabat-sahabat kita yang terlibat dalam membantu membenteras atau membantu para pesakit yang dijangkiti dengan COVID-19. Hari ini kita juga telah mendapat berita gembira dengan inisiatif yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia melalui pakej rangsangan ekonomi kepada rakyat Malaysia. Mudah-mudahan pakej ini dapat membantu dan meringankan lagi bebanan yang ditanggung oleh rakyat Malaysia, sekaligus menjadikan kita umat yang lebih bersyukur dan tabah menghadapi segala ujian yang datang. Ada yang buat kata-kata yang agak macam gurau lah begitu. Dia kata, wah, Perdana Menteri mengumumkan bajet ataupun pakej rangsangan ekonomi sempena COVID-19 ini, semua faham. Tapi bila Perdana Menteri mengumumkan semua orang duduk rumah, jangan keluar, ramai pula yang tak faham. Jangan buat-buat tak faham. Ini adalah berkaitan dengan nyawa kita, berkaitan dengan kehidupan kita. Saya sangat tersentuh hati bila melihat pengorbanan yang dilakukan oleh setiap pasukan perubatan, yang terpaksa pula pihak-pihak berkuasa tempatan, polis, askar, semua kena turun bantu mengingatkan kita. Kita harus menjadi masyarakat yang memberi respon positif kepada arahan-arahan yang dikeluarkan. Sebab ini bukan benda main-main. COVID-19 ini virus yang unseen virus ataupun bakteria yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar, dan ini akan memberi kesan yang sangat besar kepada perkembangan kehidupan kita di Malaysia. Kalau kita tak kerjasama, 2 minggu tak cukup, 1 bulan tak cukup, dia akan bertambah lagi. Ini akan merungsingkan lagi kita, dan juga kita punya ekonomi akan mengalami masalah, pendidikan akan mengalami masalah, dan banyak perkara lagi yang akan terkesan. Tuan-tuan kena ingat, bulan depan ataupun April 24 atau 25 kita akan start puasa. Kalau perkara ini tidak ditangani bersama, kita khawatir kita akan berada dalam suasana yang cukup menyedihkan sehingga tak dapat terawih di masjid, berbuka puasa sama-sama. Jadi banyak perkara yang akan terkesan. So tolonglah sangat-sangat beri kerjasama. Kita kembali dalam menghayati Isra dan Mi'raj.
Dua hari saya off. Dua hari saya off sebab saya membaca dan nak cuba faham, nak menghadam Mi'raj ini. Rupanya dia lagi sukar daripada faham Isra'. Isra' adalah perjalanan Nabi Muhammad di bumi, manakala Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad ke langit. Dia nak faham perjalanan di bumi ini datang dengan nas yang qat'i, nas yang sarih, nas yang jelas. Kita boleh faham bahawa Isra' ini adalah satu yang jelas daripada Al-Quran, dan ayat-ayatnya juga tuntas yang beri kita faham melalui tafsiran dan juga melalui tadabbur. Manakala peristiwa Mi'raj, Mi'raj ini satu perkara yang samawi, rehlah yang berlaku di langit, yang tidak banyak perkara yang dapat kita sabitkan dengan nas-nas yang soreh. Oleh demikian timbul pertikaian dari kalangan sarjana ataupun dari kalangan pengkaji, sama ada pengkaji dulu, pengkaji sekarang. Dia masing-masing melihat dari angle yang berbeza. Namun demikian, apa yang kita boleh cakap, di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari awal lagi kita telah letakkan, bila Allah Taala sebut subhanalladzi asra bi abdihi, Allah letakkan Allah Maha Suci yang menjalankan hamba-Nya di malam hari. Begitu juga dengan beberapa kisah nabi-nabi yang telah kita kongsikan, bagaimana bahtera Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, Allah apungkan untuk beberapa bulan. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS dicampakkan dalam api, api tidak membakar. Bagaimana bila Nabi Ibrahim menghayunkan pedangnya ke leher anak dia Ismail, tidak putus. Bagaimana api tidak membakar, pedang yang tajam tidak memutuskan Nabi Ismail. Bagaimana pula dengan Nabi Musa AS apabila memukul laut dengan tongkat, laut itu terbelah jadi dua. Bila tongkat itu dibaling, tongkat itu bertukar menjadi ular. Bagaimana semua ini nak diulas dari kewarasan akal ataupun dari sudut akal, dari sudut saintifik. Pastinya kalau kita sifirkan atau kita cuba kaitkan dengan sains, kita akan kata, oh ini semua mustahil. Tapi orang yang beriman, dia akan serah benda ni bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua akal manusia dapat capai sesuatu perkara yang tidak dapat dihitung oleh akal. Sebab kadar pencerapan akal manusia ini terhad. Dia adalah terhad. Namun demikian, Isra', dalil Isra', seperti mana disebut oleh Syekh Sha'rawi, Mutawalli Sha'rawi, dalam sebuah buku yang beliau tulis, Al-Isra' wal-Mi'raj. Beliau sebut bahawa Isra itu sendiri, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi itu sendiri adalah bukti bahawa adanya peristiwa Mi'raj. Sebab peristiwa Isra adalah permulaan untuk mengukuhkan kepercayaan seseorang terhadap peristiwa Mi'raj. Kalau Isra-nya dia terima, Mi'raj pastinya dia boleh terima. Sekiranya Isra' dia sudah mula ragu, Mi'raj tak payah ceritalah, dia akan jadi terus ragu. Sedangkan Isra' itu adalah sabit dengan nas yang soreh. Allah Ta'ala sebut, Laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, berjalan di malam hari dari masjidil haram menuju ke masjidil aqsa, sampai di masjid aqsa. So perjalanan masjidil haram ke masjid aqsa. Sebab itu persoalan yang dikemukakan oleh kafir Quraisy mengenai kafilah ataupun rombongan perdagangan yang membawa, yang unta, rombongan perdagangan yang sarat dengan pikulan dibawa oleh unta itu, ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad ceritakan apa yang baginda lihat di Baitul Maqdis sepanjang perjalanan itu, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat di Masjid Aqsa itu sendiri, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat. Satu-satu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada mereka secara terperinci, sehingga masing-masing tercengang mendengar hujah ataupun jawapan kepada soalan ditanyakan oleh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia lihat apa disebut dalam Quran, apa disebut, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu.
supaya kami dapat perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang perjalanan itu Nabi Muhammad lihat satu persatu. Allah lihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru daripada Baitul Maqdis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha. Baik, ada di sana beberapa ulasan diberikan oleh para sarjana. Di antaranya mengenai kenderaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat sebut daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah buruk. Dan ada pendapat lain sebut daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha yang membawa Nabi naik ke Sidratul Muntaha ataupun lapisan, tujuh lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha yang membawa Nabi bukan buruk. Dia sebut setiap lapisan langit itu ada malaikat yang sambut. Lapisan langit pertama ada malaikat bawa, lapisan kedua ada malaikat bawa, lapisan ketiga ada malaikat lain bawa, lapisan keempat, kelima malaikat lain bawa, lapisan lima, keenam malaikat lain bawa, tujuh ke lapan malaikat Jibril yang bawa, sampailah ke Sidratul Muntaha. Lapisan langit yang ke-8, malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, aku tidak boleh pergi lagi ke atas, sebab kalau aku pergi lagi ke atas, aku akan terbakar. Atau aku tak boleh. Maksudnya, malaikat Jibril sendiri telah dihadkan pergerakan daripada masjid, daripada lapisan langit ketujuh ke lapan. Selepas itu, malaikat Jibril tidak dibenarkan ke depan lagi. Jibril kata, aku tak boleh dah Muhammad, kau saja pergi. Baik. Cuba tuan-tuan lihat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak diberikan kepada para malaikat. Biasanya malaikat boleh merentasi lapisan-lapisan langit. Lebih-lebih lagi malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak boleh pergi ke Sidratul Muntaha. Satu lapisan lagi malaikat Jibril tak pergi, tak boleh pergi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh pergi. So Allah berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu pemberian yang tidak diberikan kepada para malaikat itu sendiri, termasuklah malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun tidak menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Kita lihat sama-sama surah An-Najm ayat 1 hingga ke 18. Saya baca, tuan-tuan atau sahabat-sahabat sekalian boleh sama-sama semak. Kita sama-sama baca pun boleh, kita sama-sama semak pun boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Yang bermaksud wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kawanmu iaitu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa,
Dan Muhammad itu tidak membicarakan sesuatu menurut keinginannya. In huwa illa wahyun yuha. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamahu shadidul quwa. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Dhu mirratin fastawa. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, iaitu rupa yang asal. Wahuwa bil ufuqil a'la. Wahuwa bil ufuqil a'la. Sehingga kemudian dia mendekat. Dhu mirratin fastawa wahuwa bil ufuqil a'la. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin menjadi dekat. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Kemudian sehingga jarak sekitar dua busur panah atau lebih dekat. Lalu fa auha ila abdihi ma auha. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Afatumarunahu ala ma yara? Maka apakah kamu, wahai musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya, dia iaitu Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha. Iaitu di sidratil muntaha. Kemudian indaha jannatul ma'wa, dan di dekatnya ada syurga tempat tinggal. Indaha sidr inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Muhammad melihat Jibril ketika sidratul muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling paling besar. Berapa kali diulang perkataan laqad ra'a. Ra'a. Yara. Beberapa kali telah diulang perkataan melihat. Kalau dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sebut linuriyahu, Allah yang perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri melihat segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah beri kekuatan kepada mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini. Masa Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat lihat Tuhan. Nabi Musa pernah minta, wahai Tuhan, anzur, arini anzur ilaik. Tunjukkan kepada aku nak lihat engkau, wahai Tuhan. Maka Allah turunkan wahyu, tengok pada gunung ganang, nistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalaulah Allah turunkan cahaya, bila tajalli cahaya Allah Subhanahu wa taala di atas gunung, gunung itu menjadi hancur kecai. Mata Nabi Musa alaihi salam tidak dapat menanggung melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa alaihi salam rebah jatuh. Kemudian Nabi Musa bertaubat, tidak akan minta lagi dah. Persoalannya bukan Allah tak lihatkan kepada Nabi Musa alaihi salam akan kebesarannya, telah diperlihatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Musa alaihi salam tidak memiliki kekuatan untuk melihat cahaya tersebut. Kali ini dalam perjalanan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala telah memberi suatu kekuatan penglihatan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat segala kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia beza. Kalau di bumi Allah taala kata aku tunjukkan kepada engkau Muhammad. Kalau di akhirat engkau sendiri yang lihat Muhammad. Kau sendiri yang lihat. Kau sendiri akan lihat segala perkara yang
memperlihatkan kehebatan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya Allah bersumpah dalam surah ini dengan bintang. Dengan bintang. Dia kata wan najmi idha hawa. Dia sebut demi bintang ketika terbenam. So ada bintang yang dipanggil sebagai bintang Suraya dalam ilmu astronomi semasa saya belajar dulu. Bintang ini adalah bintang yang dia berupa, dia saiz dia ialah lebih besar daripada planet-planet yang lain. Bintang ini boleh dilihat. Bintang ini boleh dilihat. Kan ingat dalam cerita Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim melihat bulan, Nabi Ibrahim melihat bintang, Nabi Ibrahim melihat matahari. So Nabi Ibrahim kata, bulan ni kot Tuhan aku. Oh, dihilang siang hari. Mustahil Tuhan aku kejap ada, kejap tak ada. Mungkin bintang ni kot Tuhan aku. Jadi bintang yang mana? So bukan semua bintang, tapi ada satu satu bintang. So bintang itu yang yang menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wataala selain daripada bintang-bintang, bintang-bintang yang lain. Baik, perkataan wow. Wow dalam ayat ini adalah wow qasam, wow sumpah dipanggil. Jadi Allah bersumpah dengan bintang. Allah bersumpah dengan bintang. So bintang ini sesuatu yang dapat dilihat dari jauh. Namun demikian dia adalah dunia yang lain. Dia adalah satu alam yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala tanya pada manusia, kamu tahu tak wahai manusia, di antara kejadian kalian dengan kejadian langit, kejadian langit itu lebih besar, akbar min khalqi anfusikum, lebih besar daripada ciptaan kalian. Kalian ini Allah Ta'ala gambarkan nothing. Tapi langit yang Tuhan jadikan itu lebih luar biasa. Bulat, bumi bulat. Bumi itu bulat. Ya, bila bulat bumi itu, bila bulat bumi itu, di sekeliling bumi itu, di atas, bawah, semua tepi kanan, semua itu adalah langit. Setiap orang berdiri di negara masing-masing, bagi atas ufuk dia semua adalah adalah langit bagi masing-masing. So setiap orang boleh mendongak ke langit, lihat bintang yang bertaburan di langit. Boleh tak dicapai oleh tangan manusia, boleh tak dicerap oleh teleskop-teleskop tercanggih manusia. Semua membuktikan keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bintang itu terhasil daripada gas-gas yang terkumpul sehingga menghasilkan cahaya. Macam-macam warna. Bintang ni ada biru, ada hijau, ada purple. Kalau dapat di zoom 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 zoom, kita akan jatuh dalam keasyikan, kecantikan, keindahan alam cakrawala yang Tuhan jadikan. Jadi Allah bersumpah, dia tak jadi dengan sendiri. Dia tak jadi dengan Big Bang. Dia jadi dengan suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana semua cakrawala bulan bintang berada di paksi masing-masing, selagi itulah aman. Apabila dia sudah bergerak, dia sudah diusik, apabila nak berlaku kiamat, semua akan bertaburan. Bintang-bintang akan berguguran. Langit akan lipat. Matahari akan hilangkan cahaya. Jadi pada masa itu akan dapat lihat betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak nak keluar sikit cerita COVID. Tadi ada satu video kawan hantar, berlaku di negara Arab. Bila seorang ibu dijangkiti COVID-19, ibu itu tidak dapat melihat anak dia, anak-anak pun tidak dapat lihat ibu dia sebab terlalu ketat kawalan itu supaya nak dielakkan sebarang jangkitan daripada ibu kepada anak. Dan diceritakan dalam video itu bahawa ibunya sudah tenat dan sudah sampai masa untuk, dah doktor dah kata it's very small chance untuk mak dia boleh survive. Pada masa tu doktor tu initiate untuk boleh anak-anak ni tengok daripada jauh, tapi anak-anak tak mahu, suami pun tidak mahu, masing-masing takut akan mereka dijangkiti. Lalu kawan ini dia petik satu ayat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Dia kata seolah-olah sudah kiamat apabila anak-anak itu lari, apabila adik-beradik lari daripada adik-beradik yang lain, apabila anak-anak lari meninggalkan ibu dan ayah. So hari ini COVID-19 nampak macam ada insiden-insiden yang menggambarkan begitu. Kita pastinya nak lihat jenazah itu. Kita pastinya kalau boleh nak beri kucupan terakhir. Kita nak hantar ke tanah perkuburan. Tetapi apakan daya, kita perlu ikut kepada peraturan. Sebab
kita khawatir dia akan membawa mudarat kepada orang-orang lain. So atas dasar itulah. Tapi bila dikaitkan dengan ayat tu, saya kata Masya Allah, ada ciri-ciri benar ya. Kalau hari ini begitu keadaannya, cuba bayangkan di akhirat bila betul-betul berlakunya kiamat. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi. Semua orang lari. Hari ini bila kita dengar kawan kena COVID, ramai orang yang cuba menjauhkan diri. Bukan cuba, memang kita disuruh jauhkan diri untuk mengelakkan kita kena. So ada watak-watak tersebut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita kembali balik. Dia kata waw itu waw qasam. Waw qasam ini dalam Al-Quran ada tiga huruf. Huruf qasam. Pertama sekali waw, keduanya ta, ketiganya ba. Wallahi, billahi, tallahi. Ketiga-tiga ini adalah huruf qasam. Biasanya lepas qasam dia akan datang maqsam alaihi. Apa yang Allah bersumpah dengannya? Allah bersumpah dengan siapa? Allah bersumpah dengan apa? Mustahil Allah bersumpah dengan benda yang kecil-kecil, benda yang small matter lah, benda-benda yang kecil-kecil ni. Allah bersumpah dengan benda yang besar. Benda-benda yang besar, benda-benda yang mempunyai nilai, yang mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan. Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan bintang, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan diri dia, Allah bersumpah dengan alam. Jadi banyak benda Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan Al-Quran. So lihat, Allah bersumpah dengan semua makhluk-makhluk ciptaannya. Dalam banyak-banyak Allah bersumpah, benda yang besar-besar ni kan, ada satu benda paling kecil Allah bersumpah. Benda yang paling kecil Allah bersumpah. Apa dia? Ya betul. Qalam. Pen. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pen dan apa-apa yang manusia tulis dengannya. Dalam Allah bersumpah dengan langit dan bumi, bulan dan bintang, Allah bersumpah dengan pen. Jadi maksudnya Tuhan nak beritahu pen ni benda yang paling, benda yang besar. Nak melantik seseorang pen, nak pecat seorang pun pen, nak luluskan pen, nak gagal pun pen, semua pen. Hari ni pen mempunyai, pen ini atau kalam ini memiliki suatu benda yang tidak dimiliki oleh senjata-senjata yang lain. So sebab itu pen, Allah kata pegang pen, jaga pen, tulis dengan pen. Sebab itu awwalu ma khalaqallahul qalam thumma qala lahu uktub. Barang yang pertama sekali Allah jadikan adalah pen. Kemudian Allah kata tulislah. Pen tu kata nak tulis apa? Ya Allah, tulislah baik, buruk, rezeki manusia, ajal manusia, tulis. So pen yang makhluk pertama sekali Tuhan ciptakan untuk mencatat baik, buruk, untung, rugi, ketetapan-ketetapan bagi manusia. So secara literalnya kita faham waw ini waw qasam. Jadi wan najmi idha hawa, bila matahari itu terbenam. Terbenam maksudnya hilang cahaya dia. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Begini tuan-tuan, dia biasanya sumpah-sumpah ni Allah datangkan untuk mengukuhkan dan juga untuk menarik perhatian, perhatian si pendengar. Sebab orang Arab bila dikata sumpah, dia akan pap, dia akan toleh, dia akan lihat, dia akan beri perhatian. Eh, apa benda nak cakap ni? Apa benda nak sampaikan ni? So dia akan beri perhatian yang serius. So oleh yang demikian, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dengan sumpah itu bila orang Arab toleh melihat kepada ucapan atau ungkapan ayat-ayat Al-Quran ini, mereka akan dapat lihat betapa sumpah itu datang untuk membuktikan bahawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad ini tidak membicarakan sesuatu perkara dengan keinginan dia, malahan apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara sesuatu yang terkeluar daripada landasan ataupun ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. Yang mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril. 'Allamahu shadidul quwa. Malaikat Jibril. Allahu akbar. Tuan-tuan, malaikat Jibril ni macam-macam riwayat saya baca tak habis tuan-tuan.
nak menggambarkan kehebatan malaikat Jibril, Jibril Al-Amin. Allah panggil pula Jibril itu dengan nama Al-Amin dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu war-ruhu. Kan Allah Taala sebut war-ruh dalam ayat itu adalah disebut malaikat, malaikat Jibril. Macam-macam gelaran, pelbagai gelaran yang diberikan kepada Nabi Malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril ini menjadi sebaik-baik teman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nangis, dia turun. Nabi Muhammad susah, dia turun. Dia sentiasa ada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi sahabat yang akrab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja dia jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan lihat ya. Saya ingin menarik perhatian sebab ada di sana tuduhan-tuduhan bahawa wahyu ini daripada betul, wahyu ini disebut begini. Golongan orientalis cuba mengalihkan perhatian perhatian kita untuk menuduh bahawa Al-Quran ini adalah diceduk daripada Taurat dan Injil. Ada diceduk daripada Taurat ini. Tak ada ceduk, tak ada ceduk. Tak ada. Tak ada pun ceduk. Dia tak ada ceduk. Tapi ada ayat-ayat yang mirip dengan Taurat dan Injil. Mirip-mirip tu ada. Kenapa ustaz mirip-mirip ada? Sebab sumbernya sama. Sumber sama. Al-Quran daripada Allah, Taurat daripada Allah, Injil daripada Allah, Zabur daripada Allah, Talmud daripada Allah, Asfarul Anbiya daripada Allah. So wahyu yang dinamakan sebagai Kutubus Samawi, nabi-nabi dan rasul-rasul yang dapat wahyu, sumbernya semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dapat wahyu daripada Allah. Jadi kalau ada kebersamaan, maka tidak asing lagi lah. Tidak asing lagi. Diceritakan kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, nabi-nabi daripada Bani Israel. Bukan kali pertama sebut, dalam Taurat telah disebut, dalam Injil telah disebut, dalam Asfarul Anbiya sudah disebut. So ada kemiripan? Memang ada kemiripan. Ada konten yang sama? Memang ada konten-konten yang sama. Ini bukan bermaksud Nabi Muhammad ceduk daripada Taurat Injil. Tak perlu. Nabi Muhammad tak ceduk. Nabi Muhammad tidak pun ceduk daripada Warqah bin Nawfal. Nabi Muhammad pula tidak ceduk daripada ahli kitab di Basrah. Sebab kedua-dua masa itu, pertama sekali Nabi Muhammad jumpa dengan Warqah bin Nawfal. Warqah bin Nawfal sudah tua. Nabi Muhammad selepas itu bila jumpa, pertama kali Nabi jumpa Warqah bin Nawfal, lepas tu bukannya ada di situ bukti yang mengatakan Nabi pergi jumpa, duduk talaki dengan Warqah bin Nawfal. Tak ada. Nabi SAW pergi ke Basrah bersama bapa saudara dia Abi Talib. Abi Talib pergi dalam rehlah perjalanan dan perdagangan. Masa Nabi pergi, Nabi masa tu umur 9 ke 8, 9 tahun. 9, 10 tahun. Takkan masa tu Nabi Muhammad sudah menceduk daripada ulama Bani Israel daripada Basrah. Masa Nabi budak lagi kan? Satu. Kali kedua Nabi pergi ke Basrah, masa tu ulama Bani Israel tu sudah meninggal. Sudah tidak ada. So di mana bukti yang katakan Nabi Muhammad ambil daripada Taurat dan Injil? Tak ada. Wahyu Allah Subhanahu wa taala solid daripada Lauhil Mahfuz, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup. Jadi ada di sana similarity konten dalam Taurat, Injil, Al-Quran sebab dia tiga serangkai. Kalau tuan-tuan lihat surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala banyak cerita mengenai Bani Israel yang related dengan Taurat. Ada konten-konten cerita-cerita Taurat ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Manakala surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala banyak bawa masuk kisah-kisah daripada Nasara, daripada Nabi Isa. Sebenarnya semua ini nak buktikan bahawa Al-Quran, Taurat, Injil adalah kitab yang ada adalah daripada sumber yang sama. Sebelum ni saya ada cerita. Biasa kuliah dekat masjid orang tak air. Kat sini tak ada siapa tak air. Saya kena letak sendiri. Jadi saya tak sempat ambil air. Tak apa. Saya biasa beri pencerahan ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah. Tuan-tuan lihat surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin.
Inilah satu kitab yang tiada di dalamnya keraguan, menjadi panduan kepada orang yang bertakwa. Inilah satu kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitab la raiba fihi. Tuan-tuan fokuskan la raiba fihi. La raiba fihi. Dari sudut bahasa Arab, boleh saja la fihi raibun. La raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya. Kalau ayat tu bunyi la fihi raibun, tiada di dalamnya keraguan. Dua benda, eh? Tiada di dalamnya, tiada keraguan di dalamnya, tiada keraguan di dalamnya, tiada di dalamnya keraguan. Beza tak? Beza kan? Tiada keraguan di dalamnya, tiada di dalamnya keraguan. Kita alih, kita tukarkan keraguan di dalamnya saja. Tiada di dalamnya keraguan, tiada keraguan di dalam. Tiada keraguan di dalamnya, tiada keraguan, tiada di dalamnya keraguan. La raiba fihi, la fihi raibun. Sekiranya ayat tu bunyi dzalikal kitabu la fihi raibun, maka benarlah Allah menafikan keraguan pada Al-Quran sahaja. Tapi disebabkan ayat tu bunyi la raiba fihi, tiada di dalamnya keraguan, itu bermaksud Allah menafikan keraguan pada Al-Quran dan juga semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Semua kitab-kitab Allah turunkan. Jadi dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, jangankan kitab ini, jangankan kitab Al-Quran, semua kitab Taurat, Injil, Zabur yang asli itu tiada keraguan, sumbernya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, Quran dia telah membawa beberapa perkara ataupun beberapa isu yang ada dalam Taurat dan Injil masuk dalam Quran, dan ada dalam Zabur, dia masuk dalam Al-Quran. Bukan satu keaiban, itu bukan bukti bahawa Al-Quran ini diceduk daripada Bani Israel atau diceduk daripada ahli kitab. Okay, come on, please lah, tak ada. Kalau betul lah ahli kitab, kalau betul lah ahli kitab, mereka boleh mempertahankan kitab-kitab mereka, kita minta bawalah, bawalah yang naskah yang asli, kita lihat. Kita lihat mana yang asli, mana yang tidak asli. Mana yang sumber betul, mana yang tidak sumber betul. Abdul Hamid Al-Farahi, seorang ulama yang tekun mengkaji, beliau telah memulakan proses untuk mentafsirkan Al-Injil. Beliau sebut Al-Iklil fi tafsir Al-Injil. Beliau sebut, tapi beliau tak sempat habiskan tafsiran tersebut kerana beliau dapati perlu kepada satu tafsiran yang boleh orang faham konten Injil, dan melalui tafsiran itu beliau berusaha untuk membuktikan keadik-beradikan Taurat, Al-Quran dan Injil. So dia nak cuba kaitkan. Kita tak nafikan bahawa sudah ada penyelewengan, sudah ada pengubahsuaian. Yuharrifun al-kalima amma wadhi'i. Kan mereka tukar ayat-ayat Allah, mereka ganti ayat-ayat Allah, mereka bagi tafsiran-tafsiran yang tidak tepat mengenai ayat-ayat Allah. So itu yang menjadikan mereka terkeluar daripada landasan ajaran Islam yang sebenarnya. So sumbernya semua daripada Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Jadi perjalanan itu Nabi telah mulakan daripada Baitul Maqdis untuk naik ke atas. Semua yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat adalah kerana Allah telah memberi satu kekuatan kepada penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk baginda lihat dan cerap sendiri. So kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekuatan yang mengatasi kekuatan para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Sebab sampai satu tahap malaikat sendiri tidak dapat pergi ke Sidratul Muntaha. InsyaAllah besok kita akan sambung balik kupasan kaitan saya nak cuba faham dulu Sidratul Muntaha dan juga Indaha Jannatul Ma'wa. Kita nak ambil satu fokus kepada Sidratul Muntaha saja. Besok kita nak tengok Sidratul Muntaha ni apa.
Sidratul Muntaha ni apa? Bagaimana? Apa ciri-ciri dia? Dan apa yang dikatakan Sidratul Muntaha ni hampir dengan syurga. Dan ada beberapa perkara yang lain saya harus perhalusi. Saya nak lihat balik sebelum saya ketengahkan kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Di penghujung kuliah ni, saya ingin mengambil beberapa saranan yang telah diberikan oleh para ulama' mengenai persiapan kita menghadapi ujian yang besar ini. Ada empat adab yang disebut oleh Ibn Hajar al-Asqalani. Ada empat adab yang disebut badlul ta'un, badlul ma'un fi fadli at-ta'un. Sebuah buku yang ditulis oleh Ibn Hajar al-Asqalani. Panjang buku dia dalam 400 halaman. Dan ada pengkaji yang mengkaji buku tersebut. Cuma saya ingin mengajak tuan-tuan dalam pembacaan saya itu, saya dapati ada empat adab yang beliau sarankan kepada kita. Pertama sekali, as-sabru ala qada'illahi ta'ala war-ridha. Pertama sekali ialah sabar di atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan redha. Redha, kita semua kena redha. Jangan kita bertanya, ya Allah kenapa kami, ya Allah kenapa kami yang diuji, ya Allah kenapa. Tak, ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bukan senang tuan-tuan Kita nak ajak orang bersabar, bukan senang. Orang yang mengalaminya, dia lebih tahu betapa peritnya saat dan ketika mereka melalui detik-detik yang getir. Ya, yeah, detik-detik yang getir. So, kita ajak mereka bersabar. Sebab balasan bagi orang bersabar ini adalah syurga. Wama sabaru, apa ayat dalam surah Al-Insan, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Balasan bagi mereka yang sabar itu adalah syurga dan pakaian-pakaian sutera. Tidak ada satu amalan yang dijanjikan direct dapat syurga melainkan sabar. Jadi sabar itu besar maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ditimpa musibah, pertama sekali sabar. Saya pun ditimpa juga beberapa musibah. Jadi mungkin sahabat-sahabat yang sedang bersama saya dalam Facebook juga ada juga yang diuji dengan beberapa musibah. Jadi kita cari jalan untuk muhasabah. Kenapa? Supaya kita dapat sabar. Pertamanya beginilah, bila kita diuji, kita lihat orang lain pun diuji juga. Orang lain pun diuji. Bila kala Malaysia diuji, kita lihat bagaimana masyarakat di Spain, di Itali diuji. Bagaimana masyarakat di China diuji. Ada beberapa negara yang diuji dengan lebih dahsyat lagi. So kita diuji juga untuk lihat. Sebab tu bila kita diuji, kita dapat lihat berapa ramai orang yang betul-betul komitmen dalam membenteras COVID-19. Kita diuji berapa ramai yang tampil ke hadapan untuk menghulurkan bantuan. Saya sambut baik dengan saranan Yang Berhormat Menteri Jawatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli, menyarankan masjid-masjid mainkan peranan. Masjid saya, Masjid Bandar Seri Putra, kita juga telah keluarkan hampir 34,000 daripada masjid, tabung masjid. Kita bagi kepada asnaf, kita bagi pada fakir miskin. Ada saban hari orang datang ke masjid minta bantuan, kita bagi. Dan insyaAllah pada bulan depan kita akan keluarkan lagi sejumlah wang untuk bantu lagi kepada masyarakat setempat. Kita bukan suka tengok duit dalam tabung, kita suka bagi duit tu kepada masyarakat yang memerlukan. Kita sangat sangat rasa bertanggungjawab untuk membantu masyarakat. So kita lihat dalam ujian ini berapa ramai yang committed dalam membantu orang lain, berapa ramai yang committed dalam mematuhi arahan-arahan kerajaan dan juga arahan-arahan bagi daripada pengamal perubatan. So kita nak lihat berapa ramai yang betul. So nak lihat sejauh mana kita punya keakraban. Dan kita juga nak lihat berapa ramai di kala kita diselubungi dengan ujian besar ni, nak lihat berapa ramai yang fikir nak bangunkan negara, nak bantu rakyat, nak bantu masyarakat daripada bercakap politik. Kadang saya rasa macam rimas tuan-tuan, dalam suasana kita berhadapan dengan COVID-19, ada lagi yang sibuk nak bercakap bab politik. Tak habis-habis. Sekarang masa untuk buat kerja. Sekarang masa untuk masing-masing tunjukkan ketokohan masing-masing. Untuk sama-sama kita libatkan dalam membantu masyarakat, membantu rakyat, membantu orang di persekitaran kita. Itu
kalau walaupun kita tak ada tabung, kita bukan AJK, kita bukan siapa-siapa, tapi kalau kita ada duit lebih, inilah masanya kita nak hulurkan kepada sanak saudara kita, sahabat andai kita. Jangan takut, jangan takut kita akan menghadapi kemiskinan. Pemberian yang paling baik adalah pemberian dikala orang susah. Satu, pemberian yang paling baik adalah pemberian dikala kita susah. Kita ada sikit, tapi kita bagi juga orang lain sebahagian daripada itu. Cuba tuan-tuan, insyaAllah Allah akan murahkan rezeki. Yang paling penting, kita dapat ketenangan dalam hidup. Kita dapat rasa satu pemberian Tuhan, kepuasan. Dalam kepuasan, tengok Nabi Muhammad, kalau ada bekalan lebih tak boleh tidur. Begitu dengan sahabat, ada bekalan lebih, ada korma 6 biji lebih, mereka tak boleh tidur. So sebab apa? Mereka rasa, ada tak orang di Korea saya, di taman saya yang tak makan, tidur dalam keadaan perut kosong, sedangkan di rumah saya, di almari rumah saya ni, ataupun di peti sejuk saya banyak makanan. So kita kena ada perasaan-perasaan yang macam tu. Barulah Tuhan akan campakkan kasih sayang daripada kita dan murahkan lagi rezeki kita. Tadau mardakum bisadaqat, dan rawatilah penyakit-penyakit itu dengan bersedekah. Ya, sekarang dalam masa yang sama ada juga saya dapat beberapa mesej, beberapa call, beberapa yang scam dipanggil ataupun fake news. Orang mengambil kesempatan dalam kesusahan orang lain, ada pula orang nak buat duit dengan cara yang salah. So saya berharap tuan-tuan perempuan ataupun sahabat-sahabat sekalian berhati-hati dalam menyumbang dan juga menyalurkan bantuan. Sekarang senang kalau masjid, surau ataupun agensi-agensi yang boleh dipercayai, kita lihat boleh diakses. Dan saya juga menyeru syarikat-syarikat yang gergasi, syarikat-syarikat yang taikun-taikun besar ni di Malaysia ini, ada yang sebahagian telah menyumbang dan kita nak sumbangan yang lebih besar lagi. Kita nak sumbangan diteruskan lagi. Semoga kita semua adalah rakyat Malaysia. Kita semua adalah satu rakyat di bawah satu panji. Iaitu kita semua duduk di bawah negara Malaysia. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Kita kena ada rasa tanggungjawab bersama. So, sama-sama kita ringankan bebanan. Ini masa Tuhan nak lihat berapa ramai yang benar-benar rasa kebertanggungjawaban terhadap negara dia. Tak dapat buat besar, buat kecil pun tak apa. Itu yang pertama. Yang keduanya, banyakkan doa. Inilah masa kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak doa kita telah diajar. Salah satu doa yang kalau boleh tuan-tuan jangan lupa baca, bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah, tidak akan menyentuh sesuatu kemudaratan sama ada kemudaratan itu di langit ataupun di bumi. Wahyu Samiul Alim, dialah Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Doa ni siapa yang baca pagi, amalkan petang, insya-Allah Allah akan protect dia. Dalam masa yang sama, dia mestilah jaga pergaulan, dia mestilah jaga hygiene, dia mestilah ikut peraturan juga nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan. Yang ketiga, menggalakkan kita untuk bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Husnul Dhan. Kita yakin, kita letakkan husnuzan, ana inda zanni abdi bi, aku berada di mana sangkaan hamba aku. Apa sangkaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau sangkaan kita Allah itu Tuhan yang beri penyembuh, Allah itu Tuhan yang Maha Pengasih, Allah itu Tuhan yang beri pemurah, akan beri rezeki, insya-Allah kita dapat. Kena ada jiwa yang solid. Dia tak boleh sambil-sambil doa hati menyeleweng, tak boleh. Dia kena penyerahan yang total, keseluruhan, serah kepada Allah. InsyaAllah dengan sangka baik itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat wabak ini sepantas kilat. Yang keempat, iaitu kita disuruh merawat. Dalam kita melalui COVID-19 ni, pelbagai benda yang kita baca. Saya sendiri setiap hari baca beberapa jurnal, saya baca beberapa artikel. Saya nak faham apa itu COVID-19, apa rawatan-rawatan alternatif yang disediakan, bagaimana COVID-19, bagaimana virus ini datang singgah dekat tekak kita dulu. Sebab itu dia punya simptom itu bermula dengan tekak, batuk, kering. So baca. So melalui itu ada alternatif-alternatif. Kita kena banyak minum air, kita kena lazimi vitamin C. Air itu pula mestilah air yang suam. Ada kawan sarankan, pasal doktor juga, dia kata, ustaz, minum air suam dan temperature 28-27 temperature. Minum selalu dan makan. Jadi semua ini kita makan benda-benda yang bervitamin, berzat. So ini semua akan membantu. So bila kita membaca, kita akan dapat tahu maklumat-maklumat yang lebih menjadikan kita
berpengetahuan supaya next kalau sesuatu benda tu, sesuatu wabak itu datang ataupun melanda, kita dapat menanganinya dengan dengan baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Saya tidak mahu lanjutkan panjang-panjang supaya kita dapat jumpa lagi besok. Sehingga itu, jaga diri elok, jaga pergerakan kita. Jumpa siapa saja, kita pastikan ada sarung tangan, ada kita buat sanitizer, ataupun di rumah kita setiap datang sanitizer, pakaian kita. Dan kalau boleh, jaga pergerakan kita supaya kita tidak terdedah ataupun kita tidak membawa kepada orang lain. Sehingga itu, saya doakan supaya tuan-puan semua dalam keadaan sejahtera Allah Subhanahu Wa Taala dan peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa banyak berdoa. Tidak ada benda yang tak boleh ubah dengan doa banyak-banyak. Kita minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah akan angkat sepantasnya dengan cepat mungkin. Terima kasih sehingga bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.